Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, siapa yang belum dapat giveaway dari Aruna? Kesempatannya masih besar loh teman-teman, diundinya setiap akhir bulan. Tersedia slime cantik untuk teman-teman semua. Caranya gimana kak? Mudah banget kok, cukup subscribe sama channel Aruna di bawah ini. Aruna Drena, Aruna Drena Slime, Aruna Drena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria, Oli. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya, tinggalkan komentar di masing-masing videonya, baik video baru maupun video lama. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya ke semua media sosial teman-teman semua, baik Facebook, Instagram, WhatsApp maupun Telegram. Bukti share teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke Telegram Aruna, nomornya ada di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kembali lagi ke slime. Nah, hari ini Aruna mau bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan mengaduk. Siapkan juga lemnya ya. Kali ini Aruna pakai lem Povinal teman-teman. Tuang lem ke dalam wadah, ini secukupnya aja, sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian tambah dengan pewarna makanan, ini opsional aja, sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah, siapkan rinso deterjen teman-teman. Ini Aruna tuang di wadah lain ya. Kemudian tambah dengan air. Ini air biasa aja kok. Kemudian aduk-aduk. Tuang larutan deterjen ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Tambah larutan deterjen jika slime belum menggumpal. Kembali aduk-aduk. Hickory dickory dock, the hen pecked at the clock,
Udah jadi nih, sekarang Aruna mau ambil ya teman-teman. Kemudian remas-remas, tujuannya untuk membuang sisa air. Terus remas-remas. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!